Berarti tradisi, cuma dia lebih suka apa? Jadi ini DP dengan siapa kelalen? Wahyu. Belum lulus ya? Padahal semester 11 ya? Ya orang, kita semester 10 sangat. Ya sangat lulus semester 1. Kisah cinta yang menyayat hati. Ketika ketulusan cinta dan kesucian cinta dibalas dengan kebusukan katresnan. Jadi ceritanya yang dilacak ini. Sang Kulai Bangas, raja dari pusat Kabono yang sedang gandrung-gandrung kapiran, yang sedang kasmaran kepada wanudyo sulisnya ningendah, yang bernama Dewi Cinta Rasa. Kepalsuan cinta yang tak bisa dipungkiri, walaupun terhalang gunung membentuk, walaupun terhalang luasnya samudra, namun sang Kulai Bangas tetap mandep mantep kolong hilir mengejar sang Dewi Cinta Rasa. Namun adanya gunung pasti datangnya pun, adanya samudra pasti datangnya ombak. Namun semua itu kotor, semua itu busuk ketika katresnan sang Prabu Kulai Bangas hanyalah sebuah bangunan. Salam ring jamah
Thank you.
Yang tulus tanpa adanya suatu apapun. Lantas, apa yang harus aku lakukan, wahai Raden? Cinta rasa, kau menjadi kulebas. Namun, dengan beberapa syarat yang diberikan kepada Bule Bahas. Yang pertama, Bule Bahas dan para pengikutnya tidak boleh membawa senjata apapun. Yang kedua, Bule Bahas harus membawa gadis 40 dan berbusana serba putih. Dan yang terakhir, Bule Bahas harus menyediakan kain mori putih bersih yang digelar dari Pusaka Kono sampai dengan Pasir Luhur. Kemudian pada saat prosesi lamaran digelar, pada saat itulah aku Kamanda akan membunuh Bule Bahas. Thank you.
wes ya, Kang, clear ya. Kayak bayangan ya. Babon. Hah? Babon itu apa? Babon itu bayang apa? Bayangan, Bu. Bayangan yang kali-kali ya. Saya. Clear ya, bayangan kali-kali. Tresno marah Yayi Sang Prabu boleh bahas Soto benci Torosan Ayo kas ande kau suci Soto
Thank you.
Thank you.